Wait. Oh, okay. At 42 knots. 42 knots. We have really the perfect power. These 425 Yamahas are really excellent engines. They're new. They have a lot of torque, and they have big propellers. Okay. And what makes them work really well with the Hellmaster, the joystick. And what the joystick allows you to do, it allows the engines to turn independently from each other. One can go to the left, one to the right. Things. The propellers are bigger than before. The engines are set way far apart from each other, so there's more force times distance. It makes these boats very maneuverable. Manuver si KPM emang nih speednya tuh emang ini banget. Ini kapten kita stabil banget, bekas Navy itu. Oh, dia pasang atur laut. Okay, we go. All right. Okay. They're very stable, both when you're fishing at low speed and when you're going at high speed. Dynamically stable. That's a fancy word for it. We're going to get up to speed here. Tuck the engines in. Get up to speed. Kita mau tahu. Does anybody fall overboard? This is a control autopilot from the watch. Oh. So actually these are two major functions. So every boat information is streaming to this watch. For example, that we have 26 meters. And also we can customize. So I can also know the engine. We integrate with the Yamaha. So all the engine information is now integrated to the system that wirelessly transmit to the watch. So actually, I can control autopilot for my business. This watch is 4X5. X5. 4X. Sekarang saya sama tim dari Yamaha ya. Saya mau tahu nih, Pak, produk terbarunya Yamaha ini, V8 ya? Iya. Yeah. Ini Yamaha Four Stroke. F425. Ini belum ada sih di Singapura ataupun di Indonesia. Tahun lalu baru keluar di Amerika. Berarti Asia belum ada ya? Di Asia masih sangat jarang sekali. Okay. Mungkin ada, tapi kalau Indonesia definitely nggak ada. Kita pertama kali yang akan mau masuk ini.
keunggulannya dibandingin mesin yang lain? Ini mesin udah wireless, jadi udah nggak pakai kabel-kabel lagi. Oh, biasanya ada si partnernya yang buat gerakin ya, benar. Ini udah nggak hidroliknya lah ya? Ya hidroliknya, ini udah nggak ada sama sekali. Ini udah control by Bluetooth dari engine. Oh. Jadi ini udah. Dan ini 425, konsumsinya sih 140 liter per jam. Tapi emang tenaganya sangat luar biasa. Gila-gilaan ya. Emang sudah semua di Amerika udah pakai. Oh. Ya, ini, kalau untuk bahan bakar dia benar-benar agak. Berarti dia harus Pertamax plus atau di atas. Oh, standar pertamanya Pertamax. Ya, atau atasnya lebih boleh. Emang dia udah arahnya ke racing. Oh. Jadi kalau 25 tuh udah arahnya ke racing dan dia udah memang high speed, kita juga high speed tapi kita leisure ya, lebih ke leisure, kayak kapal ini kapal leisure dan leisure-nya itu jadi memang enggak memang powernya kita udah coba juga begitu luar biasa. Tapi memang konsumsinya reasonable dibandingkan dengan yang lain ya. Yang lainnya. Kalau misalnya harapannya buat teman-teman pemancing tuh apa sih? Apa misalnya mungkin lebih ke yang jaga mesinnya atau apa yang seperti apa gitu? Atau yang pertama pemakaiannya sih, gitu. Yang pertama sih pastinya green ya. Okay. Kita kan maunya green. Ini four stroke. Enggak lebih ramah lingkungan. Lebih ramah lingkungan, enggak polusi laut. Ya, kan. Mancing kan mesti ada ikannya. Ya. Kalau enggak ada ikannya juga apa yang mau dipancing? Iya, pemancing benar. Yang kedua ya pasti mesti jaga laut supaya tetap bersih dan lain-lain. Saya pengen tahu tips buat jaga mesin. Pertama Yamaha ya. Biar lebih awet. Jadi ada cara bagaimana kalau mesin kecil ya, terutama mesin kecil muda, itu dicuci lagi pakai air tawar, ada metode flushingnya. Dan yang kedua rahasianya adalah anode itu adalah itu bagian yang sebenarnya dikorbankan. Oke. Okay. Karena mesin itu kan bisa korosi pasti. Ah benar di laut. Nah, kuncinya adalah anode itu adalah jadi semua yang korosif yang air garam itu dia yang serap. Jadi dia yang ditumbalin gitu loh. Oh. Okay. Jadi yang lainnya utuh, dia nya yang rusak mesti diganti. Oh. Tapi kalau misalnya dia nya ini rusak dan kita nggak tahu, satu mesin bisa habis. Oh, oke. Okay. Ini penting nih. Ini baru banget. Jadi itu caranya bagaimana bisa maintain. Tapi nggak mungkin bisa lawan air laut. Iya betul. Pasti korosi. Betul. Jadi itu yang paling penting, paling plastik. Anode itu yang utama. Ya jangan lupa ganti oli. Nah, ya kalau itu udah pasti perawatan ya, ini. Misalnya itu kalau bisa ya pakainya yang genuine parts. Ini kalau buat saya sih, saya walaupun saya nggak punya speed ya, tapi ini pelajaran ini tips bagus banget. Jadi ternyata kan banyak lah, pemancing pun banyak yang habis mancing taro gitu, dan sama speed pun kadang-kadang kayak gitu. Apalagi biasanya kalau misalnya kayak speed ini kita parkir masih di laut, jadi emang biasanya nggak dinaikin mesinnya ke atas kan, memang biasanya dia cuma parkir, dia angkat gitu aja udah selesai, dia nggak ngapa-ngapain. Ternyata tips dari Om Yosef ini berguna banget. Ini tadi mesin udah kita coba dan kita udah ngerasain sendiri. Saya udah ngerasain sendiri cepatnya kayak gimana. Ini agak dangkal ya di Singapura. Jadi angin sedikit dia agak-agak berombak. Tadi tetap kapalnya emang oke, stabil banget. Dan mesinnya ini dia tadi. Jadi kan si kaptennya ini dia bilang 42 knot dan ternyata masih bisa ditambah. Tadi sempat 43, tapi ternyata langsung diturunin lagi karena kita nggak jauh-jauh jaraknya dan banyak kapal-kapal parkir juga, jadi mungkin takut bahaya juga, langsung turunin. Keren banget. Bali, jadi bakal stay di Bali. Jadi penasaran kan? Nah, yang mau tahu nantinya di Bali. Kita pakai mancing ya? Pakai mancing di Bali. Betul. Kita pengen tahu kayak gimana. Karena di Bali kan terkenal banget tuh dengan arusnya yang kenceng sama alunnya yang sedikit gede dan berjarak. Pengen tahu di Bali kayak gimana. Pokoknya kan kita sekedar pinggiran aja. Walaupun ada ombak tapi beriak-beriak aja kecil. We'll be right back.
ini tekniknya udah di luar kemampuan. Saya nih kayak jadi bisa kayak crab gitu jalannya, miring. Udah gitu smooth banget lagi jalannya. Dan dia lihat nih, biasanya kan gerakan si mesin ini seirama ya, tapi ini dia enggak. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Jadi dia enggak seirama, karena emang udah enggak ada tuasnya kan di bawahnya ini. Jadi mainnya lebih bisa kayak mandiri deh. Jadi kayak bisa jadi kayak marahan masing-masing, yang satu ke kiri, satu ke kanan. Oke, kayaknya sekian dulu. Jangan lupa subscribe, like, sama komennya, penting banget. Oh iya, jangan lupa satu lagi, aktifin juga notification-nya. Jadi yang gambarnya lonceng itu, jadi kalau misalnya ada video-video terbaru dari saya, ketahuan. Oke, sampai ketemu lagi ya. Bye.